khususnya buat kalian yang punya rambut berwarna nih. Gimana sih biar rambut berwarna tetap awet dan tahan lama? Sebelumnya harus tahu dulu bahwa coloring itu ada permanen dan semi permanen. Ketahanannya hanya 3 bulan aja. Nah, berikut ini beberapa tips buat kamu. Yang pertama, hindari shampoo terlalu sering. Yang kedua, untuk rambut kalian yang lepek ataupun udah berminyak, kalian bisa menggunakan teknik co-washing, yaitu mencuci rambut dengan air dan conditioner saja. Kalian wajib banget untuk menggunakan sampo khusus berwarna untuk rambut kalian yang sudah di bleaching ataupun sudah di coloring. Hindari keramas menggunakan air panas atau air hangat, karena air hangat dapat membuka kutikula rambut kalian sehingga warna rambut kalian akan lebih cepat luntur dan kusam. Hindari menggunakan sampo anti ketombe, karena kandungan zinc, selenium sulfit, dan sulfur dapat mempercepat pelunturan warna rambut kalian. Hindari berenang, kandungan klorin dan kaporit dapat melunturkan rambut kalian sehingga rambut kalian terlihat lebih terang dan kasar. Nah, mulai sekarang kamu bisa lebih teliti lagi ya, Badis, merawat rambut berwarna kamu.